Kita ambil ruby aja di sini guys ya. Welcome back to my Catur Rajib gameplay guys ya. Anjay. Nah guys, ini kondisinya gua niatan mau buat combo yang enak untuk push rank guys ya. Karena kemarin kan banyak nih yang request, "Bang, coba buatin dulu yang enak combo untuk nge-push ke mythic." Oke. Biasanya di sini gua pakai hyper siapa? Gua coba ruby guys. Ruby ini semenjak di advance server guys ya. Gila banget cok. Tapi memang setelah masuk ke original server guys ya, itu sinergi aspirannya pas gua lihat-lihat di situ ya, udah nggak ada damage reduction-nya, cok. Apa nih inspire itu guys ya. Oke, ada Akai lagi guys. Apa nih tadi ada ngetik guys ya. Emang boleh Bang Yuda pakai skin season? Waduh. Punyanya skin season, cok. Ah, golnya 9. Kayaknya Akai gua jual dulu deh, guys. Tahan dulu kayak gini ya. Agak ngepur di awal nggak jadi masalah juga sih guys. Nah tapi kalau untuk kalian sih jangan diikutin yang kayak gini nih. Ya pasang aja cok. Namanya kita mau ngepush ya, udahlah jangan aneh-aneh. Ini gue coba dulu income ya, income 2 interest nih guys. Oke. Nah ruby ya, ruby ini sebenarnya bisa fleksibel banget sih guys. Apalagi kita mengikuti era barunya ini guys ya. Magic Crystal itu kan pasti nggak bakal bisa hafalan gitu kita main kombonya guys. Terus dari Magic Crystal yang keluar juga sebenarnya ini banyak yang nanya nih guys ya. Nah bagus nih, aspiran aktif, weapon master sama guardian guys. Ini ruby fleksibel banget cok. Kalau kita mau buat sakit bisa, kalau kita mau buat kuat juga bisa guys ya. Tinggal kita lihat magic crystal yang kita dapat aja nanti guys ya, next round nih. Kalau magic crystal keluar contoh kayak yang Astro, udah kita buat versi tersakitnya. Apalagi ini commander nih. Gua pakai Yuki skill 3 guys ya. Jadi fleksibel banget. Ini nambah HP sama nambah physical attack ya. Magic power juga ada, cok. Jadi fleksibel banget lah. Apalagi untuk magic crystal ini udah random guys ya. Nah ini banyak yang nanya nih, "Bang, caranya ngeluarin magic crystal yang kita mau itu gimana bang? Kan kalau star core kemarin tuh bisa diatur, kalau yang ini random guys, random ya." Nih gua ngambilin hero-hero astro kan, gak keluar astronya, di line up gak ada hero natur. Keluar natur, itu magic crystal quartermaster juga keluar. Nah pilihannya dua nih, natur kalau enggak immortal. Kita coba ke arah yang terkuat guys. Gua ambil natur nih guys ya. Waduh bang, kok main kangkung sih bang? Enggak bray, ini kalau main kangkung itu kan dimaksimalin jadi 6 gitu ya. Kalian kesel main natur itu karena kebantai-bantai di awal kan. Ini enggak bakal gua jadiin 6 guys naturnya. Kalian tahu kan commander juga yang gua pakai sini Yuki. Yuki skill 3 guys. Kalian ingat Hyper Roger gimana? Hyper Kadita gimana? Ya. Jadi di sini bakal gua jadiin hero natur satu biji aja. Sebenarnya nggak bisa dibilang main kangkung juga sih guys ya, cuma satu hero doang ini kangkungnya. Oke lah ya, sebelum fat box kita ngopi-ngopi santuy dulu nggak sih guys? Anjay, biar wangi nih ya seterusnya. Santuy, cok. Idih, mantep banget, cok. Oke. Kita lihat dulu fanbox pertamanya nih guys. Ada Dominant Ice sama Oracle pilihannya guys ya. Oracle dah gua ambil. Sebenarnya bisa ngambil Dominant Ice tuh. Udah, karena ini targetnya ruby, mau gua buat ke versi terkuatnya, gas aja. Item-item defense dulu nggak jadi masalah, cok. Untuk damage sih dibantu sama efek Yuki plus aspiran guys ya. Nah aspiran yang sekarang itu udah nggak ada damage reductionnya sih guys. Setelah gua baca-baca tadi guys ya, itu cuma ada peningkatan damage doang. Kalau aktif 4, 25% guys ya. Santuy dulu guys, nggak apa-apa, langsung dua hero yang kita korbanin. Percaya aja sama ruby, karena dari semenjak updatean yang di advance server ini gua sering pakai ruby ya. Enak guys, untuk di early, mid, sampai ke late game kuatnya konsisten, cok. Jadi contoh ya, sebenarnya kan untuk nge-push mah bisa aja nih, karena hero legendnya masih broken banget guys ya. Pakai Tars 3 untuk di early nahan ya, pakai ruby bisa tuh guys ya.
kan lagi rame tuh yang pakai Tars 3. Ini kebetulan cuma satu player aja nih yang pakai Tars 3, guys. Sebelumnya sih gua coba-coba ya, banyak banget guys yang pakai Tars 3. Nah, ini gua pilih Ruby karena kalau dia maksimal banget ada Fanny, guys. Sampai ke late game itu salah satu hero yang bisa nahan damage dari Tars 3 Hero Legend bintang 3 banyak gitu ya. Dia bisa, guys, bisa nahan. Nah, ini Akai bintang 2 kayaknya gua jadiin korban aja. Ini jual, ambil Fanny, guys ya, masuk. Oke, 2 inch lah. Oke. Santuy, guys. Buset, langsung bintang 2 tuh hero-hero korbannya, guys ya. Gak masalah sih, cari Layla, guys ya. Kurang Layla nih. Ini hoki aja, cok. Dapat langsung Fanny ya di level 6, guys. Laylanya malah belum keluar, guys ya. Waduh, lawan magi kayak gini masih bintang 1 agak susah, guys ya. Tapi nggak tahu nih, Fanny masih sehat tuh, guys. Gue lihat-lihat. Anjay, hilangin dulu bayangan Kagura, cakep. Ah, si side piece Helena-nya tipis, guys. Nggak langsung meninggal, oke. Okay. Nice. Aman, guys. Nah, Hero Natur gue kumpulin nih. Hero Natur gue sebanyak-banyak, guys. 2 biji aja, guys ya. Incaran siapa? Beleric. Beleric kan guardian tuh untuk korban. Nah, rune-nya yang pertama nih keluar, guys. Kita reset satu-satu ya. Yang pertama, power overload bagus. Itu untuk pemulihan mana, guys ya, kalau nge-kill. Yang kedua, shield untuk commander. Yang ketiga juga mystic fusion bagus. Tapi ini kayaknya gua milih yang nomor 1 aja nih, guys. Memperoleh 30% mana ketika nge-kill, guys ya. Pilihannya itu yang paling bawah tuh, yang ketiga. Kalau itu dari basic attack-nya, pemulihan mananya, guys. 10, 10, 10, kayak gitu ya. Yang penting nanti nyampe ke room kedua, itu kita kalau dapat anti-CC sih bagus banget, guys. Hero Natur udah keluar, Grok ya. Kita lihat dulu di sini. Nah, ada Rose Gold. Bagus. Buku belum terlalu perlu, guys. Ada Grok tuh. Untuk hero korbannya, ini gua ngambil hero-hero Natur untuk sementara yang ada dulu aja, guys. Sebenarnya ya yang harus jadi korban itu kayak Beleric sama Grok ya. Karena ini nyambung banget. Ruby-nya Weapon Master pakai Grok WM aktif, ya kan? Guardian harus pakai itu siapa? Atlas, guys ya. Atlas juga Weapon Master sama Guardian. Nah, HP-nya gedean ini, guys. Edora ya. Gua menyesuaikan kondisi aja. Kalau ada yang HP-nya lebih tebal, ya udah pakai hero itu, guys. Bagus. Satu lagi nih. Santai-santai, guys. Untuk hero korbannya kita nggak bisa ganti-ganti nih, guys. Ya udahlah ya, pakai Grok sama Beleric tuh. Nanti kalau keluar Beleric, ya Edoranya kita jual, guys. Ganti. Udah nggak usah maksimalin Natur mah. 3 aja kayak gini, guys. Anjay, Ruby jadi Natur nggak tuh? Oke, cakep. Lifesteal-nya kenceng kan? Weapon Master aktif. Kalau bisa ya ini dimaksimalin ya. Kombonya kita fokus ke arah Weapon Master dulu nih, guys. Kita mainin lifesteal aja lah ya, guys ya. Efek Natur Spirit di situ nggak ada damage reduction-nya lagi, guys ya. Kalau untuk di updatean ini sih cuma ada physical defense sama magic defense-nya aja, cok. Ya. Oke, tambahannya assassin lagi, guys, bukan weapon master, tapi Laylanya udah keluar nih. Nanti gampang lah ya kita jual itu yang nggak sesuai blessingan dari aspirannya, guys. Nah, Beleric-nya udah dapat kan? Jadiin duit lagi ya Doranya. Bagus, Ruby udah bintang 2, tambahannya elementalis. Ya. Cakep banget ini, guys. Gua paling demen sih blessingan efek aspiran di Ruby ini dapatnya elementalis kayak gini, guys ya. Kita lihat aja nih Fanny sama Laylanya, guys. Kalau Fanny sama Laylanya ini salah satunya dapat blessingan elementalis juga, berarti kita nggak butuh kan nambahin hero elementalis di line up. Pakai hero aspiran aja itu otomatis udah 3 tuh elementalisnya ya. Oke, cakep. HP gue lihat-lihat udah 11.000-an aja tuh, guys ya. Mantep nih, anjay, Ruby Natur, bos. Tapi ini Naturnya nggak bakal gue nemin, cok. Nggak bakal gue buat kesel sih kalian, guys. Kalau gue main Natur dengan gaya aja, guys ya. Main Natur di nemin, nggak zaman, guys. Main Natur di nemin itu gampang dibantainya, guys. Selena mukbang itu, waduh, lagi sakit-sakitnya, cok. 6 Natur ketemu mage ya udah hancur, guys. Ini juga sebenarnya ya masih bisa di counter sama burst damage, guys ya. Magic masih bisa ngebantai yang kayak gini nih.
Tapi kita lihat aja lah ya, kombinasi sama Yuki 3 plus aspiran kayak gini, weapon master aktif, udah tujuannya ke arah sana guys ya. Kalau bisa ada guardian-guardian aktif lumayan tuh. Kita lihat aja lah, tapi fokusnya dulu ke weapon master. Kita mainin life steal-nya guys. Puter lagi, anjay. Waduh, diturunin dong. Ya, jadi bintang 1 guys, ruby kita guys. Tapi masih bisa bertahan gak tuh? Idi, kelas banget cok. Mantep ya. Kuat kan? Tadi ditebas Arlott kagak berasa guys. Mungkin tadi ya stakanya belum kekumpul ya. Kita lihat aja nanti di late game nih. Defense-nya berapa guys? 140-an. Buset, 146 tadi defense-nya guys ya. Nah itulah the power of Oracle. Oracle itu sekarang ada penambahan 50 physical defense, 50 magic defense guys ya. Pasifnya beda lagi. Ini gua ambil Starfall deh, daripada lawan yang dapat Starfall. Ini ruby kita diturunin ya kan, tadi aja udah kelihatan tuh yang pakai Starfall. Mending kita yang ngambil, kita yang ngamanin guys. Udah nggak ada pilihannya lagi ya. Ada Luo ini ya, aktif elementalisnya guys. Udah utamain dulu aja, aktifin sinergi yang ada di rubinya guys ya. Elementalis aktifkan 3, santuy guys. Nanti kita lihat nih sinergi-sinergi tambahan dari hero-hero aspiran kita yang masih bintang 1 ya, Leila Fanny. Tahan dulu aja ini hero-hero weapon master nih cowok. Siapa tahu di sini dari Fanny sama Leilanya itu weapon master bisa gas ke 6 guys. Jadi kita mainin lifesteal tuh ya. Masih 11.000 sementara ini HP yang kita dapat guys. Waduh, untuk di mid game kayak gini ketemunya sama mage agak susah sih guys, walaupun ruby kita udah bintang 2 guys ya. Nah kan kena burst damage dari Kagura, sakit cok. Oke, ini kita coba kayaknya ngaktifin guardian lagi deh guys. Nah Beleric bintang 2, Leila bintang 2 juga, tambahnya elementalis bagus kan, bisa aktif lagi guardian. Gak butuh hero elementalis di line up guys ya. Udah 3 aja elementalisnya cok. Karena di sini tuh pilihannya kita harus maksimalin salah satu sinergi yang ruby punya guys ya. Weapon master, kalau enggak guardian sih guys ya. Kalau guardian di sini kondisinya gue maksimalin, itu efeknya masuk ke ruby juga kok. Karena otomatis HP dari Beleric-nya itu meningkat kan. Hero guardian kan, dari efek guardian itu ada penambahan HP dari persentase guys ya. Kalau untuk ke semua hero nya itu bukan dari persentase guys. Kalau maksimal ya cuma 600 yang didapat. Wah lagi keluar-keluar terus nih Beleric sama Ruby guys ya. Nah rune yang kedua udah keluar. Nah, boleh seperti biasa kita reset dulu satu-satu guys ya. 25 gold. Ini mendapatkan shield ya hero guardian kalau HP-nya 30% guys, di bawah 30%. Kayak efeknya Rose Gold, pasifnya kayak gitu. Nah, itu nambah hero legend. Anti CC anjay. Oke, cakep guys ya. Kebetulan spell juga bukan purify kan? Aman aja guys. Udah ada anti CC kayak gini sih, udah pede nih gua guys. Nggak bisa di stun-stun lah ya. Santuy-santuy, karena ini yang berapi-api yang make link 2 guys ya. Nanti bisa lah gua mainin positioning kalau kayak gitu ya. Tuh ada itemnya ruby guys, Husklaw. Waduh, kristal guardian. Cakep banget ini mah guys. Oke. Ini ada kemungkinan guardian jadi pilihan sinergi yang gua maksimalin nih guys. Ya, kalau nggak bisa weapon masternya. Ini gua ambil Husklaw, item ruby, rose goldnya kayaknya gua kasih ke korban guys ya. Oke, nggak apa-apa kita korbanin pasif rose gold, nggak jadi masalah juga guys. Yang penting lifesteal kenceng nih ya rubinya. Weapon master juga aktif di sini, kita bisa up level masuk guardian 4. Anjay ya. Kayak gini kan hero korbannya dapat persentase HP tambahan kayak gitu, masuk ke ruby juga guys, otomatis rubinya makin tebel kan. Ditambah dia jadi hero natur. Anjay, udah 17.000 sementara ini HP-nya guys ya. Nah, lawan link 2 yang di dalam ring turun bintangnya guys. Cakepnya tuh. Ya, Arlott sih guys. Waduh, mau buat Arlott Titan dia guys ya. Anjay. Boleh-boleh. Oke. Cakep kan? Masih bertahan dia guys. Aman aja ini, berapa lagi nih rubinya? Masih banyak lah ya guys ya. Untuk bintang 3 kayaknya gua nahan dulu untuk ke level 9-nya nih guys. Gua bintang 3-in ruby dulu ya. Baru kita ke level 9 dah.
Takutnya kalau ke level 9 nanti persentase keluarnya hero 3 gol makin turun, cok. Nah, kalau untuk di level 8 kan kayak gini masih sering keluar nih, guys. Ya. Nah, di sini kalian lihat nih, udah 5 sinergi aja tuh rubinya, guys. Guardian, Weapon Master, Elementalis, Aspiran sama Natur, ya. Buset dah. Sebenarnya bisa aja sih, guys, kalau mau kita tambahin sinergi aktif lagi tuh. Kita lihat kokian kristal yang kita dapat selanjutnya nih. Bisa aja tuh ke arah assassin, ya kan? Tapi kalau assassinnya masih 2, janganlah, tetap kayak gini aja. Tapi kalau assassinnya jadi 4, boleh tuh tambahin kristal assassin, guys. Nah, mantep kan? Nge-life steal terus dia, cok. Mantep banget ini. Udah. Ini. Masih bertahan HP-nya, guys, ya. HP-nya ngurang cuman tipis-tipis doang, guys. Selesai pertandingan nggak ngurang sama sekali 17.000 HP-nya, cok. Cari ruby lah ya, bintang 3 di level 8 nih, guys. Tahan dulu, Weapon Master. Tahan dulu, guys. Ini juga kayaknya gua income 2 inter aja lah ya. Dah, sabar. Nah, ini sebenarnya ada martis bisa dijual untuk modal ngeroll satu kali. Akai bintang 2, cakep. Oke, tahan lagi, guys. Semoga menang di sini, guys, ya. Masalahnya kalau kalah nggak ada hero yang bisa dijual nih, guys. Beleric target gua juga bintang 3, guys, ya. Karena sama-sama guardian ini manfaatin peningkatan HP-nya, guys. Mantep banget ini ya. 17.600, guys, tadi gua lihat-lihat. Mantep banget nih. Nah, lawan mage lagi di sini, guys. Kalau udah kayak gini sih ya, guys, ya. Ini udah tebel rubinya. Jadi yang dilawan burst damage kayak gini sebenarnya bisa sih, guys. Tapi kalau sama rata bintang 2 kayak gini ya, mereka juga belum sanggup, cok. Belum cukup damage-nya ya. Apalagi nih rubi kita jadi hero natur, guys. Anjay, overtime masih win ternyata, guys, ya. Cakep banget, income masih jalan di 2 interest. Kita masuk ke fat box ke berapa nih, guys? Nggak tahu lah ya, kita lihat isinya. Ada kristal elementalis lagi di situ. Oke, pilihannya kristal elementalis, kalau nggak helm. Oke, dapat helm, guys. Makin tebel lagi kayak gini mah. Kasih ke siapa? Korbannya aja, karena gue butuh lifesteal dari efek Husklaw, guys, ya. Weapon Master kebetulan aktif juga. Enak nggak tuh? Udah untuk ke hero korban juga. Itu juga masuk ke ruby. Ah, ada ruby lagi, guys. Berapa lagi nih rubinya? 2 lagi, guys, ya. Ini gold kita 19 nih. Nggak apa-apa sih ya. Tahan lagi di 2 interest. Kayak gitu aja, guys. Bagus. Ini dulu ya. Tahan beleriknya. Santuy, jangan diambil dulu, guys. Goldnya 11. Income lagi 2 interest, ya. Tipis-tipis aja, cok. Aman sih ini. Target Beleric bintang 3 sama ruby, guys, ya. Coba gue pindah agak geser ke kanan aja. Bang, kok posisinya kayak gitu, bang? Di depanin semua. Biar hero-hero yang satu garis itu dapat efek oracle-nya juga. Waduh, diturunin lagi bintangnya. Ini nih, banyak yang ngambilin Starfall kayak gini nih, guys. Diturunin terus. Waduh, masih bisa bertahan gak tuh yang dirawan Arlok juga, guys. Ini kelas Ruby Natur. Ruby Natur Guardian, bos. Ini sih kuat banget, guys, ya. Life steal-nya kenceng lagi. Ini gimana kalau aktif 4 Weapon Master, ya? Kayaknya Hilda gua jual dulu dah, ya. Gold-nya lumayan lagi. Ada gantinya pakai banteng, ya. Keluar ruby. Masih belum keluar, guys, sekali lagi. Nggak ada ruby atlasnya, cok. Tahan lagi ya, tahan lagi. Ini masing-masing kurang 2 lagi nih, guys. Beleric sama rubinya, guys, ya. Kalau untuk Grok, karena dia hero 2 gol, guys, ya. Kita nyari di level 8, ya udah, skip dulu aja. Skip dulu aja, guys. Agak susah ya. Kita fokus ke 2 hero ini dulu nih. Sama-sama 3 gol. Waduh, ketahan sama Domi, cok. Wah, waduh, ketahan sama Domi dari tadi, guys, ya. Jadi ngisi mananya agak susah. Terus attack speed juga dikurangin, cok. Santuy. Masih bisa kita akalin pakai positioning kalau kayak gitu mah, guys. Aman aja. Ini sayang banget ya, dari aspirannya itu udah nggak ada damage reduction-nya lagi, guys. Ini kalau kondisinya masih ada damage reduction-nya ya, dari efek aspiran ini, waduh, nambah tebel lagi, guys. Jadi kalaupun kita ketemu sama hyper-hyper yang sakit banget gitu ya, damage-nya nggak masuk semua, guys.
Tapi nggak apa-apa, ini kita coba aja guys. Hyper Ruby kayak gini, kalian nggak perlu ngikutin dijadiin atur juga guys ya. Karena gue mau lebih enak ngeliatnya aja nih, biar lebih estetik aja lah guys ya, dikasih natur tuh. Kalau dapet magic kristalnya assassin, bagus, dibuat sakit-sakit sekalian rubinya. Apa nih? SOG. Ada penambahan HP guys, 1000, lumayan kan? Untuk hero korban aja, hero korban dua-duanya pakai SOG, anjay. Masing-masing ada penambahan 1000-1000, masuk juga ke Ruby. Santuy aja guys. Udah nggak bisa diganti-ganti hero korbannya, cok. Udah memang harusnya pakai Grok sama Beleric guys ya. Anjay, satu lagi dua-duanya guys. Beleric-nya bintang 3, Ruby-nya juga bintang 3. Enggak tuh guys ya. Ini kuat banget ini mah, cok. Kita lihat nih HP-nya nih. HP-nya guys, kita lihat 31.000. Anjay. Buset, tebel banget gak tuh. Secara dia natur guys, jadi natur 31.000 HP. Itu gimana guys ngebantainya ini sih, kalau damage-nya gak sakit-sakit banget ya. Hyper lawan gak bakal sanggup guys, ini Ruby kita gak bakal mati nih. Lifesteal-nya kenceng pula guys. Wah, ini sih harus dimaksimalin juga nih guys. Apanya bang? Guardiannya cok. Guardiannya guys. Ya, maksimalin aja tuh, jadi 6 nih, kurang 2 lagi. Oke, ini Fanny juga masih bintang 1 guys ya. Nanti kalau bintang 2 kita lihat lah. Blessingannya lebih bagus itu kalau dapat WM guys ya. Oke. Nah, masih berapi-api itu yang pakai link 2. Kita jebak guys, pakai Starfall. Sorry brother. Ini kan. Wah, diubah guys. Yang di dalam ring sekarang si Getot guys ya. Gua coba turunin Arlotnya aja deh guys, siapa tahu ketemu ya. Nah benar, walaupun dapat lawan mirrornya nih guys ya. Oke, kita lihat lagi nih. Anjay, 30 ribuan guys HP-nya. Kelas nggak tuh? Ini defense-nya kenceng banget ini cok. Dari efek Oracle, ya kan? Terus dari natur juga guys. Walaupun kalau 3 natur kayak gini, physical sama magic defense-nya itu nggak terlalu gimana-gimana guys ya. Tapi lumayan lah ya, ditambah dari efek Oracle-nya tuh 50%. 50%, 50 ya. 50 physical sama magic defense-nya, masing-masing 50 cok. Jadi ya nggak apa-apa lah ini, kalaupun di late game ketemu sama yang damage-nya magic, damage-nya physical, kita gas aja guys. Nah kita coba deh guys, ini si Akai kita balikin lagi ke pojokan guys ya. Tadi kayaknya Arlot nggak turun bintangnya, akhirnya langsung meninggal. Gua coba aja di dalam ring yang kita turunin bintangnya guys ya. Oke, biasanya sih kalau abis lawan mirrornya ini ketemu yang aslinya guys. Biasanya kayak gitu ya. Kita lihat aja lah. Wah, cari Grok ya. Di level 8 guys. Cari Grok hero 2 gold. Oke. Akai masuk ke ring, turunin Gatotnya bintangnya. Ini turun jadi bintang 1 guys ya. Aman aja. Kan kalau untuk sakit sih sakit juga guys ya kan, kalau sakitnya itu dari efek Yuki, terus dari efek aspirannya itu ada peningkatan 25% guys ya, peningkatan damage guys dari aspirannya. Anjay, menang cok. Belum bintang 3 sih ya, kita lihat aja lah nanti kalau hypernya salah satu dia ada yang bintang 3 guys, kita coba ya. Aduh. Oke, masuk fan box lagi kita, cok. Kita lihat di sini ada tambahan apa nih? Slot dapat nggak? Dapat slot, guys. Untung dia milihnya itu, guys ya, Crystal Astro. Berarti di sini ada kesempatan untuk kita maksimalin guardiannya. Biar apa? Biarin, biar tebel, guys. Biar nambah tebel, guys ya. Buset dah ini 70%, guys. Jadi hero guardian kan rubinya. 70% ini peningkatan HP-nya. Ini kan. Idih, mantep banget ini maco. Tinggal kita lihat ini. Fanny ngomong-ngomong belum bintang 2, bintang 2 nih guys ya. Harusnya kalau dapat bintang 2 terus blessingannya karena WM, ini bisa kita empatin guys WM-nya. Ya. Buset ini guys, Mage sama Astro. Combo-combo yang burst damage kayak gini sih bisa ngebantai kita, guys. Nah, lawan dia. Kita lihat aja ya. 37.000 enggak tuh, guys. Buset, HP apaan ini, cok? Secara hero natur dia ya 37.000, cok.
Buset, tebel banget, guys. Ini gimana ngebantainya, guys? Ini sih harus bintang 3 ya, hyper lawan. Lihat nih, ditimpa Gatot. Kagak berasa, guys. Defense-nya juga 140-an tuh ya. Waduh, kuat banget sih ini mah, guys. Guys, kalau kayak gini ya eksperimennya. Waduh, mantep, 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 guys. Anjay. Nah, kita lihat nih, Fanny. Weapon Master jadi 4 nih. Malah MM, cok. Gampang, nanti kita reset, guys. Harusnya kalau dari Fanny nih dapat WM, bisa 4. Buset, udah bintang 3 tuh ya Arlotnya. Udah bintang 3, guys, Arlot Titan. Kita lihat aja lah, sanggup nggak nih. Nah, goldnya belum cukup, guys. Nggak bisa dijual ya. Grok, biarin aja. Kalau ada, mah kita kumpulin bintang 3 syukur. Nggak bintang 3 juga nggak masalah, guys. Ya, ini sih udah telat banget, cok. Harusnya di level 6 tadi ya, cari hero 2 gold. Let's go, let's go. Tarik dulu. Anjay. Ditarik, guys, guys. Ini walaupun rubinya nggak ngeflick ya ke depan, nggak bisa ngeflick, tapi ada SOG. Buset, Arlo Titan. Anjay, nggak masuk semua, guys. Ini defense-nya kencang banget nih. HP tebel, defense kuat. 140-an tadi gue lihat-lihat. Wah, wow, tuh katanya. Nah, ada Fanny lagi, guys. Ini harus sih ya, wajib kita reset. Gak masalah, ini si Fanny hero 4 gold juga kan. Nyari di level 9, memang persentasenya paling besar di sini, guys. Semoga keluar nih ya. Gold juga banyak, aman aja, guys. Nanti kita ngeroll lagi. Nih HP dia sisa 27, guys ya. Masih punya kesempatan kita di sini lawan Lord, guys. Oke, lawannya Mage juga sih, guys. 50 stack ya Arlot, udah maksimal tuh. Nah, sebenarnya Mage bisa, guys. Bisa ini dikalahin Mage, bisa, cok. Yang kayak gini, kayak gini. Ini pilihan aja, guys ya. Gua kasih tahu lagi nih. Kalian mau jadi natur kayak gini, mau nyoba-nyoba boleh, tapi ya kalau nggak ada jangan dipaksa gitu ya. Kalau bisa dibuat sakit, sakit sekalian, guys. Ambil Magic Crystal Astro, Assassin, tadi Immortal bagus juga tuh. Ya. Nah, ada Crystal Assassin nih. Lela bisa sih, guys. Ya, tapi jangan kasih ke Ruby karena coba dihitung 2 ini ya. Aktif 3 ya, terhitungnya 2, guys, Assassin-nya. Ini gua ambil BOD aja nih, kasih korban aja. Ya. Nah, Weapon Master itu kan jadi 4 tuh. Geser dulu, guys. Tadi sebelumnya yang masuk Lela, guys ya. Ini Akai lagi nih. Masuk lagi tuh, diturunin. Gak jadi bintang 3, guys. Arlotnya gak jadi titan. Tadi Arlot yang sebelumnya masih kita kalahin, guys ya. Gak sekali tebas, gak dua kali tebas juga, guys. Tuh. Ya udah diturunin sih ya kalau itu mah. Buset, 37.000, guys. HP-nya gimana tuh? Tebel banget ini, guys. Banteng bintang 2. Oke, tinggal Atlas doang, guys ya, yang masih bintang 1. Carilah walaupun hero 1 gold juga. Nah, dapat, guys. Rata bintang 2, cakep. Nah, cari Grok. Kalau bintang 3 juga ini cakep banget sih, guys. Makin tebel lagi nih. Tapi goldnya cukup enggak nih, cok? Ya habis, guys. Pantau aja lah ya. Pantau positioning aja dah sampai waktunya habis di sini, guys. Kita liatin dulu aja gimana nih, apakah Arlot bakal keluar dari ring. Idih, kayaknya masih bertahan, guys. Oke, masih bertahan dalam ring. Santuy aja. Kita lihat Akai tetap masuk ke dalam ring, turunin bintangnya Arlot. Kita bantai nih yang punya-punya damage nih di luar ringnya, guys ya. Oke, Vale udah hilang. Aurora hilang juga, guys. Selena tuh, Selena. Buset, buset, ini tebel banget ruby gua, guys. HP sampai 30 ribuan kayak gitu, ditambah life steal yang kenceng, jadi hero natur juga. Kelas gak tuh? Gitu, pakai natur dengan gaya kayak gitu, guys ya. Main natur di 6 main udah gak zaman, cok. Ini kita lihat line up-nya, guys ya. Ini mantep gak tuh? Ini walaupun yang dilawan Mage, guys ya, dua-duanya tuh. Yang nomor 3 sih yang agak ngeri nih, guys. Ini hypernya salah satu ada yang bintang 3, kita yang kalah, guys.
Kayak Gatot atau Aurora, ini bintang 3. Bisa aja tuh sakit banget damage yang diterima Ruby-nya, guys ya. Tapi nggak tahu juga sih, guys. Ini kan karena defense-nya kenceng banget, lifesteal ada, power 240, guys, ya. Udah terbukti ini combo kuat banget, guys. Apalagi zaman-zaman pas damage reduction-nya itu masih ada di aspiran, guys ya. Waduh. Ya, okelah, jadi gitu ya, guys ya. Ini salah satu combo yang menurut gua bisa kalian pakai nih, guys. Untuk nge-push ya, enak banget pakai Hyper Ruby. Sebenarnya nggak wajib dijadiin natur juga, guys ya. Kalian kalau mau lempeng aja itu di 6 weapon master sama guardian kayak gini, untuk versi terkuatnya itu masih masuk juga ya. Tapi kalau untuk si Ruby bisa fleksibel banget, guys. Dia kan bisa dapat blessingan sinergi assassin ya. Itu juga bisa kalian pakai ke versi tersakitnya. Apalagi dari magic kristalnya kalian dapat yang astro. Waduh, itu sekali puter hilang semua, cok. Nah, untuk commander ini wajib, guys, pakai Yuki skill 3 ya. Kalau nggak pakai Yuki skill 3 agak susah Hyper Ruby kayak gini, guys. Susahnya di mana? Nyampe ke late game itu udah susah banget tuh, walaupun udah bintang 3 Ruby-nya, guys ya. Jadi menurut gua harus pakai commander Yuki skill 3. Enaklah pokoknya, guys. Ini tebel banget tadi ya. HP mentok sampai 37.000-an secara hero natur satu biji doang tuh. Ini ya sedikit nostalgia ke Hyper Roger Yuki 3, Hyper Kadita Yuki 3. Kayak gini kan cara mainnya. Ini kita pakai Ruby dengan combo 6 guardian, 4 aspiran, 4 weapon master, anjay. Oke lah, mungkin video gua kali ini gitu aja, guys. Makasih udah nonton videonya. Jangan lupa subscribe, like, comment, share video ke sosial media kalian. Gue Dalvi, see you next video, guys. Sampai dulu. Ciao. Mati lagi, guys. Anjay.